Untuk aktiviti hari ini, murid-murid akan melihat keputusan bagi eksperimen 1.1 yang telah dijalankan beberapa hari yang lepas. Okey, yang pertama, murid-murid akan melihat keputusan bagi gerak balas tumbuhan terhadap cahaya ataupun fototropisma. Okey, yang kedua, murid akan melihat keputusan bagi gerak balas tumbuhan terhadap graviti atau geotropisma. Dan untuk yang ketiga, murid juga akan melihat keputusan bagi gerak balas tumbuhan terhadap air ataupun hidrotropisma. Okey, mari sama-sama kita lihat keputusannya. Fototropisma. Kedua, mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Okay, so apa result dia hari ni? Tunjuklah ni. Okay. Ambil lagi tanya, tak payah. Okay, yang pertama, yang kedua. Okey, tunjuk lubang dulu. Okey, apa yang berlaku kepada pokok? Pokok bertumbuh ke arah cahaya. Okey, betul. Okey, jawab soalan. Apakah rangsangan yang digunakan di dalam eksperimen ini? Cahaya. Okey. Nyatakan bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan. Pucuk. Pucuk. Okey, betul. Adakah bahagian tumbuhan di soalan 2 menunjukkan fototropisma positif atau negatif? Jelaskan jawapan anda. Positif. Pucuk bergerak ke arah cahaya untuk melakukan fotosintesis. Okey, betul. Okey, seorang je yang jawab kan? Okey, so eksperimen kamu ni menjadilah kan? Okey, so semua tumbuhan bergerak ke arah cahaya. Okey. Edit zone. Rangsangan yang digunakan dalam eksperimen ini adalah cahaya matahari. Nyatakan tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan. Tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan adalah pucuk tumbuhan. Adakah banyaknya tumbuhan di soalan 2 menunjukkan fototropisma positif atau negatif? Jelaskan jawapan anda. Positif, kerana anak benih tumbuh memperoleh cahaya matahari yang mencukupi untuk membuat makanan melalui fotosintesis. Okey, cuba tunjukkan hasil dia. Okey, so kita nampak apa yang berlaku. Pucuk menumbuh ke arah cahaya. Okey, apa pucuk ni menumbuh ke arah cahaya kan, tengok dia keluar pada lubang. Okey, kenapa dia nak dapatkan cahaya? Okey, membuat makanan, membuat proses fotosintesis. Okey, adakah kamu punya eksperimen ni berjaya? Berjaya. Okey, bagus. Terima kasih. Tumbuhan menunjukkan geotropisma. Negatif, positif. Kerana akar turun ke bawah. Pucuk gimana? Pucuk ke atas. Pucuk. Okey, apakah rangsangan dia dalam eksperimen ni? Gravity. Okey, betul, gravity. Okey, jadi keputusan yang kamu dapat, okey, apa yang jadi? Akar bergerak ke bawah. Ke bawah, pucuk bergerak ke atas. Okey, adakah eksperimen kamu berjaya? Berjaya. Berjaya membuktikan hipotesis kamu.
Okey. Okey. Okey, ini hasil dia. Okey, apakah kumpulan kamu buat? Okey, terhadap air. Okey, apakah yang berlaku? Okey, jadi rangsangan yang terlibat apa? Air. Air. Okey, adakah dia menunjukkan hidrotropisma positif atau negatif? Positif. Kenapa positif? Okey, dan pucuk dia bergerak ke atas. Okey, adakah eksperimen kamu berjaya menunjukkan hidrotropisma positif untuk akar? Ya. Ya, betul. Okey, berjaya. Okey, bagus. Okey, apa yang kumpulan kamu buat? Kumpulan kami buat gerak balas terhadap tumbuhan terhadap air, tetapi bahagian kami tiada air. Okey. Kenapa tak ada air? Kalsium klorida kental menyerap air. Okey, betul. Okey, apakah yang berlaku kepada kamu punya eksperimen? Apa keputusan yang berlaku? Okey, tengok sini. Apa yang berlaku? Akar membengkok ke arah kapas. Okey, jadi akar tak turun ke bawah? Tak. Okey, kenapa? Kerana tiada air yang boleh diserap. Okey, jadi dia, kenapa dia bengkok ke arah kapas? Kerana kapas lembab. Okey, betul. Okey, soalan nombor 4. Okey, kenapa hidrotropisma positif? Kerana akar dia? Kerana akar dia mencari apa? Mencari air. Mencari air dekat atas sebab dekat bawah tak ada air kan? Okey, adakah eksperimen kamu berjaya? Ya. Okey, berjaya. Okey, bagus.